بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده صابط في فين الله الحمد لله Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran bahasa Arab. Bahasa yang sangat mulia, bahasa yang sangat agung karena bahasa Arab merupakan bahasa kitab suci kita yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Surat Yusuf ayat 2, subhanallah, selain ayat tadi ada beberapa perkataan sahabat dan salafus soleh tentang pentingnya bahasa Arab. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab yang kita kenal dengan Al-Faruq, apa kata beliau tentang bahasa Arab? Umar berkata, pelajarilah bahasa Arab. Sesungguhnya bahasa Arab merupakan bagian dari agamamu, yaitu bagian dari agama Islam. Al-Imam Ibn Taymiyah pernah berkata, Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab merupakan bagian dari agama Islam. Menguasainya adalah sebuah kewajiban, karena menguasai Al-Quran dan Sunnah merupakan sebuah kewajiban, sedangkan cara memahami Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Seorang pakar linguistik yaitu Ibnu Faris mengatakan dalam kitabnya As-Sahibi dia berkata mempelajari bahasa Arab sebuah kewajiban bagi para ulama dan cendekiawan. Kenapa? Di, kenapa merupakan kewajiban kata Ibnu Faris supaya tidak terjadi kesalahan dalam menulis maupun kesalahan dalam berfatwa. Sahabat TV yang dirahmati Allah, bahasa Arab memang sangat luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang sekarang sudah belajar, mulai mempelajari bahasa Arab, mulai dari kalangan santri pelajar, pekerja dan para aktivis barangkali juga para interparental dan lain-lain mereka sudah mulai mulai uh, semangat termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Subhanallah, dengan mempelajari bahasa Arab, kita sebagai umat Islam kita bisa menja menjaga tradisi umat Islam yaitu berbahasa Arab. Sangat disayangkan sekali ketika kita di negara kita ini banyak yang beragama Islam, mayoritas beragama Islam namun sedikit sekali yang berikan perhatian ke dalam ke bahasa Arab sungguh sangat disayangkan. Seakan-akan wah bahasa Arab bahasanya orang Arab saja. Kita tidak perlu belajar bahasa Arab padahal padahal bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an, bahasa yang kita pakai ketika sholat. makanya tidak heran ketika Rasulullah bersabda walaupun hadis ini merupakan ada yang mengatakan hadis dhaif, apa kata Rasulullah? Pelajarilah bahasa Arab. Kenapa? Li Arabi kata Rasulullah, karena saya orang Arab. Dan Al-Quran juga berbahasa Arab, dan yang paling penting di terakhir kita, pembicaraan bahasa yang dipakai oleh penduduk surga adalah bahasa Arab. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan kami yang tinggal di pedalaman atau walaupun tinggal di perkotaan, nggak sempat belajar bahasa Arab? Apakah kita nggak bisa bahasa Arab nanti dalam surga? Subhanallah, padahal bapak, ibu, sahabat, tafid, tv, ketika kita sholat. Pada hikatnya kita sudah menggunakan bahasa Arab. Kita takbir, Allahu Akbar berbahasa Arab, artinya Allah Maha Besar. Kemudian baca Fatihah, kemudian doa-doa iftitah, kemudian doa Al-Fatihah dan seterusnya sampai terakhir itu juga menggunakan bahasa Arab. Kita tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kita tidak menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah-daerah yang ada di negeri kita. Subhanallah, itulah hebatnya bahasa Arab. Terus, apa sih Ustaz, kuncinya mempelajari bahasa Arab? Baik, yang pertama, ketika kita ingin belajar bahasa Arab, bukan hanya bahasa Arab saja, bahasa yang lain juga demikian. Yang pertama harus ada niat. Niat. Kalau tidak ada niat, nggak bisa. Mau oh, nggak ada niat. Nggak ada niat untuk mempelajarinya, ya nggak bisa. Yang pertama harus ada niat. Yang kedua, ada tekad. Harus ada tekad, semangat, keinginan. Ya, yang ketiga sabar sabar karena butuh belajar bahasa mempelajari bahasa Arab tidak bisa satu jam bisa berbahasa Arab tidak mungkin mempelajari bahasa Arab satu hari sudah bisa ngomong bisa berbicara bahasa Arab dalam sehari tidak mungkin bahasa Arab membutuhkan kesabaran bahasa Arab membutuhkan kesabaran harus sabar. Ada yang mungkin Ustadz susah banget sih bahasa Arab Ustaz. tidak seperti bahasa-bahasa yang lain tidak bahasa Arab sangat mudah kalau kita punya niat punya tekad punya sabar kadang nggak kadang, kadang, kadang di antara kita nggak mau bersabar banyak banget sih Ustaz. ada faala faala faalu faalat faalat faala dan seterusnya ada tasrif yang luwaginya juga apa faala yaf ulufa tasrif istilah ya faala yaf ulufa umaf fawafailun dan seterusnya itu kayaknya susah banget belajar bahasa Arab Insyaallah Ketika kita ada niat, ada tekad, ada sabar, terus yang keempat apa? Senang. Kita senang dengan bahasa Arab. Kalau nggak senang, nggak akan bisa bahasa apapun yang kita inginkan. Ustadz siapa yang belajar bahasa Inggris? Saya ingin belajar bahasa Perancis. Tapi kalau kita senang, kalau kita tidak senang, tidak akan bisa. Makanya kita sering mengingatkan kepada santri-santri di pesantren maupun di lembaga pendidikan yang lain. Ketika kita benci dengan suatu bahasa, benci dengan bahasa asing, perhatikan kalian tidak akan pernah bisa berbahasa asing tersebut ketika ada kebencian, ketika tidak ada tidak ada kesenangan dalam hati kalian untuk mempelajarinya. Itu yang keempat, niatnya -niat, pertama niat, yang kedua tekad, yang ketiga sabar, yang keempat senang. Kemudian apa lagi? Yang kelima belajar. Gimana caranya Ustaz? Sekarang udah banyak kita bisa Mendapatkan buku-buku berbahasa, cara berbahasa Arab yang baik dan benar, cara berbahasa uh, Perancis, bahasa Inggris yang baik dan benar, dan sebagainya, kita bisa dapatkan di mana-mana. Itu di antaranya, mau belajar, terus yang keempat, yang keenam apa, berkomunikasi. Komunikasi, dan yang terakhir, biasakan belajar dengan pembimbing. Insya Allah ketika tujuh hal ini dilakukan, kita pasti bisa berbahasa asing. Apapun bahasanya, khususnya bahasa Arab. Kalau kita ada niat, ada tekad, ada sabar, kemudian senang dengan bahasa Arab, pengen belajar bahasa Arab, komunikasi, dan belajar dengan pembimbing, insya Allah kita akan bisa berbahasa Arab. Sahabat TV TV yang dimati Allah, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sahabat Tafi TV yang dirahmati Allah. Tema yang akan kita angkat dalam belajar bahasa Arab pada siang hari ini adalah percakapan. Percakapan dengan tema perkenalan, at-ta'aruf. Ya, apa pemirsa? Bisa bersama-sama dengan saya? At-ta'aruf. At-ta'arufu. At-ta'arufu At dalam bahasa Indonesianya yaitu perkenalan. Sebelum kita masuk ke bab percakapan ada mufradat, mufradat atau kosakata yang perlu Ustadz berikan kepada sahabat Tafi TV. Kami mohon kepada para sahabat Tafi TV yang sekarang berada di layar di depan layar kaca untuk menyiapkan bolpen, bolpen berikut juga buku catatan untuk mencatat kosakata maupun percakapan yang nanti Ustadz akan tulis di blackboard. Baik, yang pertama adalah al-mufradat, al-mufradat. Al-mufradat artinya kosakata. Al-mufradat yang pertama adalah ismun. Ismun. Ya sama-sama ismun. Alif sin mim. Ya sama-sama ismun. Ismun artinya nama. Ismun nama. Ismun nama. Kemudian ismi. Ismi, ya sama-sama? Ismi, ada ya-nya di belakang. Ismi artinya namaku. Mi, ismi namaku. Ismun nama, ismi namaku. Sekarang bagaimana kalau namamu tinggal ditambah kaf belakangnya. Ismuka. Ismuka. Namamu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? Ismuki. Huruf kafnya berharkat kasrah, bukan fathah. Bisa sama-sama Ismuka. Subhanallah, Ismuka. Ismuka. Ismuki. ismuki, kalau Ismuki adalah namamu untuk perempuan. Ismuki, Namun perempuan. Sahabat TV, TV yang dirahmati Allah, ada kisah lucu ya waktu ustadz dulu belajar di pesantren baru. 15 hari masuk di pesantren, tiba-tiba ada orang Arab berkunjung ke pesantren. Saya saat itu belum bisa berbahasa Arab, hanya taunya Hada, hadihi, dalika, tilka, huna, hunaka, huna artinya di sini, hunaka di sana. Saat itu saya duduk di depan masjid, tiba-tiba tamu dari Arab memanggil saya. Ya akhi ta'al, ya akhi ta'al. Coba bisa diikutin oleh pemirsa, oleh sahabat TV TV. Ya akhi, Ya akhi. Ya, ya akhi apa artinya? Hei saudara. Hei le kalau dalam Jawa ya. Akhun artinya saudara. Ya akhi, wahai saudaraku. Si tamu dari Arab memanggil saya saja itu, ya akhi, ta'al. Ta'al artinya kemari. Ya, sama-sama ta'al. Ta'al artinya kemari. Ya akhi ta'al. Saya saat itu bingung. Saya dipanggil ini mau apa nih orang Arab ini? Saya datengin. Saya datang ke beliau. Apa kata kata beliau si orang Arab ini? Beliau bertanya kepada saya. Ya akhi, ainal hammam? Ainal hammam? Hammam, hammam artinya toilet atau kamar mandi. Ya, bisa sama-sama. Al-hammam. Hammam. hammam. Hammamun. Hammamun artinya kamar mandi. Beliau bertanya kepada saya, di mana kamar mandi? Saya saat itu taunya huna di sini, hunaka di sana. Saya bilang ke beliau, Hunaka, Hunaka, Hunaka di sana kamar mandinya. Di tengah perjalanan beliau bertanya kepada saya. Dengan bahasa fusahnya dia bertanya, Masmuk, Masmuk. Saya benar-benar nggak -benar paham apa disebut Masmuk itu. Artinya Masmuk saya nggak paham. Masmuk. Akhirnya saya bingung ngasih jawaban. Saya jawab dengan naam. Naam itu kalau bahasa Inggrisnya yes. Naam, iya. Masmuk, orangnya tinggi jangkung. Saya bilang, naam. Masmuk, naam. Masmuk, naam. Sampai lima kali berturut-turut, saya bingung ngasih jawaban apa. Setelah si tamu masuk ke kamar mandi, saya kembali ke tempat semula. Saya bertanya kepada kakak kelas, Kak, apa sih artinya masmuk? Saya nggak paham masmuk itu. Masmuk itu siapa namamu? Subhanallah ternyata saja dengan Naam nanti si tamu pulang ke negerinya ke negeri Arab sana dia bercerita saya berkunjung ke sebuah pesantren di Indonesia ternyata ada Santi namanya iya namanya Naam subhanallah sejak saat itu saya malu sama diri saya saya belajar pokoknya saya nggak mau malu-maluin lagi saya harus bisa berbahasa Arab alhamdulillah tadi sudah disebutkan ketika ada niat ada tekad senang Terus apa lagi? Sabar. Insya Allah, Allah akan kasih kemudahan kepada kita untuk bisa berbahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran. Kita lanjutkan. Ismuki, nama, ka, nama kamu perempuan. Selanjutnya, kosa kata berikutnya adalah kaifah. Kaifah. Kaifa Bisa sama-sama? Kaifah. Ya. Kaifah. 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 Kaifah artinya bagaimana? Kaifah. Kaifa bagaimana? Contohnya bagaimana? <tuh> Contohnya seperti apa? Kamu gimana sih? Seorang orang tua atau seorang seorang guru bilang sama santrinya, "Kamu ini bagaimana?" Bahasa Arabnya adalah kaifa anta. Ana artinya saya. Ana saya. Anta kamu. Ya, saya ulang lagi biar sahabat tafid TV bisa mencatat ya. Ana saya anta kamu ana saya anta kamu kaifa bagaimana sih kamu Keifa anta kaifa anta ya walad keifa anta ya akhi gimana sih kamu misalnya seperti itu marah-marah kita misalnya kan ada ada orang yang mungkin sembarangan keifa anta kaifa antum keifa anta ya ayyuhar rajul kamu gimana sih kaifa bagaimana sekarang berikutnya halun hal keadaan halun keifahal, hal hal bagaimana keadaan baik kita lanjutkan setelah jeda berikut ini sahabat TV TV yang dirahmati Allah kita lanjutkan kaifa haluka bagaimana keadaanmu kalau ke perempuan bagaimana kaifa haluki misalnya kita pulang kampung Wahai ibuku, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Kita bertanya. Ya umi, keifahaluki, luki Bagaimana kabarmu, wahai ibuku? Seorang bapak ketika pulang dari kantor, ketemu istrinya di rumah. Dia bertanya kepada istrinya, Mah, apa kabar, Mah? Mulai sekarang diganti. Yang sedang nonton tafidh TV saat ini, ayo kita pakai nih. luki ya zaujati, luki Kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Karena ki, kalau haluki, itu berarti kabarmu untuk perempuan. Bisa untuk istri, bisa untuk ibu, bisa untuk adik perempuan, bisa untuk apapun bentuk, apapun apa namanya, hubungannya, baik santri, baik anak didik, dan sebagainya, boleh. Ketika perempuan dia menggunakan kaifa haluki. Kalau laki-laki, kaifa haluka. Baik, saya baca lagi. al kosakata kosa kata, Siapkan mungkin uh, bolpennya berikut catatannya. Ismun nama. Ismi namaku. Ismuka namamu. Untuk laki-laki ismuki namamu. Untuk perempuan haluka bagaimana? Keifah bagaimana? Halun keadaan. haluka bagaimana keadaanmu? Oh iya ada satu lagi, satu lagi. Ma, ma artinya apa? Ma, ma hada. Apa ini? Ma hadhi, hadhi sabura. Ma hadhi, hadhi miklama. Ma artinya apa? Atau bisa Mes muka. Ketika bertemu dengan ismuka, Mes muka artinya siapa namamu? Siapa namamu? Ma apa? Mas Muka, nanti ketika disambungan Ismuka, Mas Muka siapa namamu? Maksudnya dia bertanya tentang apa. Baik, selanjutnya kita masuk ke percakapan. <tuh> ini percakapan antara dua orang yang bertemu, ini namanya perkenalan ya. Misalnya ada di antara sahabat Tavit TV yang pergi ke Timur Tengah untuk belajar, untuk melaksanakan umroh, atau untuk urusan bisnis dan lain-lain, pengen kenalan dengan dengan orang asing, khususnya jadi Timur Tengah, silakan bisa mempraktekkan dari percakapan yang akan saya tulis sebentar lagi. Baik, diperhatikan. Percakapan antara dua orang, Khalid dengan Khalil. Khalid. Orang yang pertama namanya Khalid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan sambil dicatat. Khalil. Orang kedua namanya Khalil. Yang pertama Khalid. Wa alaikumussalam. وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام. اسمي خالد، ما اسمك؟ اسمي خالد ما اسمك اسمي خليل كيف حالك Bikhairin walhamdulillah wa kaifa wa Bisa diperhatikan ke depan saya baca ulang setelah yang satu ini. Sahabat TV TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Saya baca kembali Khalid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khalil, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. وعليكم السلام. خالد اسمي خالد ما اسمك؟ اسمي خالد ما اسمك؟ ارتني اسمي خالد نمكو خالد. اسمي خالد نمكو خالد ما اسمك؟ سيقانامامو. اسمي خالد ما اسمك؟ سيقانامامو. Namaku Khalid, masmuk siapa namamu? Kemudian dijawab oleh Khalil. Ismi Khalil, namaku Khalil. Namaku Khalil. Sambil diterjemahkan oleh sahabat Tafid TV. Ismi Khalil, namaku Khalil. Kayfahaluk? Kayfahaluk? Bagaimana kabarmu, wahai Khalid? Kata si Khalil. Khalid menjawab, bikhairin baik walhamdulillah alhamdulillah baik kemudian sekali bertanya kembali kepada khalil wa kaifa haluka anta wa kaifa haluka anta dan bagaimana kabarmu wahai khalil khalil menjawab bikhairin walhamdulillah alhamdulillah aku dalam keadaan baik Sahabat fi tivi ni Allah, ustaz baca sekali lagi Bisa sambil diikutin ya. Bisa sambil diikutin oleh sahabat Tafid TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa Ismi, Ismi Khalid. Masmuk. Masmuk. Ismi, Khalil. Ismi Khalil. Kayfahaluk. Kayfahaluk. Ustad, Ustad ulang lagi. Kayfahaluk. Bikhairin Bi Walhamdulillah Wa kaif anta Wa kaif anta, Wa anta? Wa anta? Bikhairin Bi Walhamdulillah Sahabat Tafi TV yang dihormati Allah Ini percakapan dasar Bisa sahabat Tafi TV praktekan Barangkali ketemu dengan saudara-saudara kita dari Timur Tengah cukup untuk menanyakan nama dan dan kabarnya. Bagaimana Ustaz seandainya ingin bertanya dari mana? Min aina anta? Dari mana kamu? Nanti kita pelajari setelah menguasai beberapa kalimat yang sudah ditulis di papan tulis. Ustaz ulang lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ustaz, nama saya bukan Khalid. Silahkan. Namanya diganti nama masing-masing. Ustaz, namanya Saiful Bahari. Tinggal diganti aja. Ismi Saiful Bahar, Masmuk. Ah, saya tanya ke bapak ini sekarang. Ismi Saiful Bahar, Masmuk. Ismi Edi. Ismi Edi, Subhanallah. Luar biasa. Coba saya tanya lagi: Ismi Saiful Bahar, Masmuk. Ismi Azwar, Ismi Azwar Subhanallah. Jadi bebas saja, tergantung namanya masing-masing. Namaku Saiful. Masmuk, nama kamu siapa? Oh, nama aku Mahmud, ismi Mahmud, dan sebagainya. Terus keifahaluka, biasakan sahabat Tafid TV ketika kita berbahasa Arab, kadang kita berpikir, usah oh, bahasa orang Arab kok kayaknya kasar-kasar ya? Bukan kasar sebenarnya. Memang dari intonasi bahasa, kayak orang teriak, tegas, lugas gitu. Contoh, ketika menanyakan keifahaluka, ini harus tersenyum kita. Harus, ya bagaimana kita sesama orang Indonesia menanyakan kabar sahabat kita, eh bagaimana kabar kamu? Kabar kamu gimana? Gak mungkin kita bertanya kepada saudara kita, eh kamu gimana? Kabar kamu kayak apa? Ah, ini juga orang-orang sopan, intonasi juga perlu. Contoh, keifahaluka, keifahaluka ya akhi. eh saudaraku bagaimana kabar kamu? Keifahalukum ya Ustadz, keifahaluka ya Ustadz, keifahaluka ya, Ustad? ya Abi, wahai ayahku gimana kabar kamu? Keifa haluka, keifa haluka. Subhanallah, bagaimana keadaanmu? Ayo, sahabat Taif TV, biasakan dari sekarang ketika, ketika menanyakan kabar. Selama ini mungkin, eh, apa kabar? How are you? How are you? Atau apa kabar? Sekarang kita ganti, kita belajar bahasa Arab. Tadi disebutkan, kalau kita pengen cepat bisa berbahasa Arab, kita harus belajar. Gak usah malu, ada orang mengatakan, eh, so Arab ente, eh, so, so bisa bahasa Arab, udah jangan hiraukan dan hiraukan. Kalian ingin berkembang, ya? Praktikan aja langsung. Ketemu teman di kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya Ahmad? Eh, tengok ngomong apaan misalnya. Udah, dijawab aja. Kaifa haluka? Saya bertanya bagaimana kabarmu? Ya. Contoh lagi. Kaifa haluka ya Ahmad? Alhamdulillah, ana bi khairin. Wa kaifa Terus kabar kamu gimana? Alhamdulillah, ana bi Alhamdulillah saya juga sehat. Hal halun keadaan ya. Kemudian khair. Khair bi khairin walhamdulillah. Khair artinya baik. Nah makanya namanya khairul anam, ya kan ada khairul anwar yang bernama khair itu artinya baik. Khairun bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah kabar saya baik. Saya baca sekali lagi. Assalamualaikum. Andaikan saya praktek nih dua orang misalnya السلام عليكم خالد نحن بقي خليل السلام عليكم وعليكم السلام اسمي خالد ما اسمك اسمي خليل كيف حالك بخير والحمد لله وكيف حالك أنت Bikhairin walhamdulillah. Bisa dipahami? Insya Allah mudah. Belajar bahasa Arab mudah. Bahasa Arab mudah sahlah. Al lugatul tuh sahlah. Bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab sangat mudah ketika kawan-kawan sahabat Tafid TV benar-benar ingin bisa berbahasa Arab. Pokoknya asal ada keinginan, insya Allah bisa. Hanya mungkin ya hari ini kita belajar tentang nama. Namaku Khalid, nama kamu siapa? bagaimana keadaan kamu? Kalau kita praktikkan hari ini mulai siang ini, nanti malam, besok pagi kita pakai. Insya Allah belajar lagi bersama Tafi TV, belajar bahasa Arab. Minggu depan insya Allah kita akan belajar mungkin percakapan yang kedua lanjutan dari percakapan di depan. Atau habis ini mungkin kita selesaikan percakapan, minggu depan kita angkat tema yang lain. Insya Allah akan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Kita lanjutkan selanjutnya berikut. Sahabat Tafi yang Allah, saya lanjutkan. Sebelum saya menambahkan percakapan tentang peta, tentang ta'aruf, taaruf taaruf ya, bukan ta'aruf buat yang jadi pasangan maksudnya. Ini ini ta'aruf adalah ta'aruf perkenalan ketika kita bertemu dengan orang asing. Ustaz baca ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perhatikan Sahabat TV, biasanya kita mengucapkan salam kalau di Indonesia, assalamualaikum, salam, assalamualaikum, salam. salam. Kong, jangan. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, kita menggunakan intonasi orang Arab. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Perhatikan, bukan waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau ketika kita belajar bahasa Arab misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Juga kurang enak didengar. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ismi Khalid, Masmuk, Namaku Khalid. Siapa namamu? Ismi Khalil, Ismi Khalil, Namaku Khalil. Kayfa haluk? Kayfa haluk ya Khalid? Bagaimana kabarmu wahai Khalid? Dikasih tambah lagi enggak apa-apa. Pengen nyebut nama pengen menyebut namanya. Kaifa haluka ya Khalid? Bagaimana kabarmu wahai Khalid? Bikhairin, walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Khalil? Bagaimana kabar kamu wahai Khalil? Bikhairin, walhamdulillah. Alhamdulillah aku dalam keadaan baik-baik saja. Kita lanjutkan <susuk> percakapan berikutnya. Thank you for watching! Thank <laughs> you. Baik, perhatikan ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Dari mana kamu? Min aina min artinya dari aina di mana antah kamu? Min aina anta? Kamu dari mana? Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Hal antara Pakistani, apakah kamu orang Pakistan? Beda antara Pakistan, perhatikan sahabat Tafii TV, Pakistan sama Pakistani, apa beda aja Ustadz? Yang satu nggak pakai iya, yang satu ada ianya. Pakistan artinya nama negaranya, negara Pakistan. Ketika nama sebuah negara atau nama sebuah daerah ditambah iya belakangnya itu berarti menandakan orangnya. Pakistan negara Pakistan, kalau Pakistani orang Pakistan. Indonesia negara Indonesia, Indonesia orang Indonesia. Yaban negara Jepang, Yabani orang Jepang. Ya. Terus Amerika, negara Amerika, Ameriki, orang Amerika. Naam, hal anta ya. Pakistani? Apakah kamu warga negara Pakistan? Naam, iya. Ana Pakistani. Saya warga negara Pakistan atau saya orang Pakistan. Wa ma antah, anta? Jinsiyatun. Silakan dicatat artinya jinsiyah. Coba nanti fradanya kita jelaskan. Wa ma jinsiyyatu wa ma anta? Kamu tuh orang mana? Kamu warga negara mana? Ana Turki, saya orang Turki. Ana min Turkiya. Saya dari negara Turki. Sahabat Tafi TV, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Akan Saya nanti akan menjelaskan, Ustaz akan menjelaskan tentang apa sih mau uh, mufradatnya, kira-kira bisa nggak diganti dengan kalimat lain setelah yang satu ini. Sahabat TV TV yang saya banggakan, subhanallah, mudah-mudahan usaha para sahabat semuanya untuk belajar bahasa Arab Menjadi, menjadi, nilai ibadah bagi kawan-kawan sahabat TV semuanya. Saya lanjutkan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Min aina anta? Dari mana kamu? Min dari aina di mana? Min aina dari mana? Min aina anta? Min dari aina di mana? Contoh, eh di mana ya bolpen saya? Kolam artinya bolpen. Aina kolam, di mana bolpen? Aina kolami, di mana bolpen saya? Terus komis baju, Aina komisi. di mana bajuku? Di mana papan tulis? Aina sebur di mana bahasa arabnya? Aina, Aina antah kamu di mana sih? Misalnya kita ketemu dengan teman, kamu di mana? Apa pertanyaannya? Aina anda ya Aki. Aina anta ya ahi? Kamu di mana sih, saudaraku? Aina anta ya ahi? Aina di mana? Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Bisa nggak Ustaz diganti dengan kalimat lain? Boleh. Misalnya, min aina anta? Saya dari Bogor misalnya. Dari mana kamu? Ana min Bogor. Saya dari Bogor. Dari Surabaya misalnya. Min aina anta? Ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Min aina anta? Dari mana kamu? Saya dari Jakarta. Ana min Jakarta. Dari mana kamu? Saya dari Jawa Tengah. Ana min Jawa al -Wusta. Dari Jawa Barat, min Jawa al -Gharbiya. Dari Jawa Timur, min Jawa as Dan seterusnya. Jadi min aina ini tidak harus negara-negara luar. Enggak. Boleh dari negara kita, dari daerah negeri, di negeri kita sendiri. Contoh, min aina anta, ana min Palembang. Ana min Medan. Anamin Sulawesi dan seterusnya. ya. Anamin Pakistan. Saya dari Pakistan. Kenapa saya menulis negara luar? Barangkali di antara sahabat Taif TV, TV ada yang pergi umrah atau haji. Insya Allah akan ketemu sama orang-orang Pakistan, orang-orang Bangladesh, orang-orang Jerman, barangkali, dan orang-orang asing yang subhanallah mereka semuanya Muslim akan bertemu dengan uh, para sahabat semuanya ketika para sahabat melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Saya Min Aina Anta, dari mana kamu? Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Hal anta Pakistani? Apakah kamu ya Apa mohon maaf? Tadi disebutkan kalau ini nama negaranya, kalau dayaknya berarti nama uh, berkebang berkebangsaan apa gitu. Naam, ana Pakistani. Saya berkebangsaan Pakistan atau saya warga negara Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta? Kamu dari atau warga negara mana? Anak Turki. Saya warga negara Turki. Ana min Turkiya. Saya dari negara Turki. Jadi para sahabat TV bedanya adalah kalau Turkiya, Pakistan, Indonesia, Malaysia dan seterusnya itu nama negaranya. Mesir nama negara. Bagaimana Ustadz seandainya pengen ngasih tahu orangnya bukan nama negaranya, tinggal ditambah ya belakangnya. Misri orang Mesir. Yaman, nama, nama negara Yaman, Yamani, orang Yaman, Yabani, orang Jepang, Cina bahasa Arabnya apa? Swin, Swin, orang Cina apa? Swini, dan seterusnya, Indonesia, Indonesia, Malaysia, Malaysia, sahabat Tafi TV, perhatikan, ada hal penting yang perlu sahabat Tafi TV ketahui, uh, Ustadz bagaimana seandainya perempuan, yang tadi Ustadz bacakan itu untuk laki-laki, Bagaimana kalau perempuan Silakan perhatikan ke depan Ustadz pengen kasih contoh Assalamualaikum Waalaikumsalam Ismi Khawlah Atau ismi Anita, nama saya Anita Tidak ada perubahan Mesmuki Siapa namamu wahai perempuan Kamu perempuan Dijawab oleh teman yang perempuan Ismi Khadijah Namaku Khadijah tidak ada perubahan. Cuman di masmuki, kalau perempuan dikasrohkan. Kalau perempuan dikasrohkan. Kaifahaluki. kalau kau, kau, kau kai, kai fahaluka, bagaimana kabarmu laki-laki? Kalau perempuan bagaimana? Kaifahaluki. Dikasrohkan. Bikhairin walhamdulillah wa kaifahaluki anti. Anta menjadi anti anti, kamu perempuan. Kalau antah, kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Wa kaifaha anti, bagaimana kabarmu wahai kamu perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan percakapan berikutnya yang baru barusan. Perhatikan ke depan. Tadi kan antah ini kamu laki-laki, ana saya, antah kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Perhatikan. Assalamualaikum. Wa Min aina anti? Dari mana kamu wahai perempuan? Dijawab dia, "Ana min Pakistan." Saya dari negara Pakistan. Karena sahabat Tavi TV yang namanya negara, baik itu orangnya laki-laki maupun perempuan, ketika menyebutkan nama negaranya tidak ada perubahan. "Ana min Pakistan," "Ana min Indonesia." Kemudian dilanjutkan Hal anti Pakistaniyah? Apakah kamu cewek Pakistan? Apakah kamu seorang perempuan Pakistan? Berarti perhatikan ke depan di depan tulis. Kalau perempuan tinggal ditambah taknya, tinggal ditambah tak tak marbutoh. Hal anti Pakistaniyah? Apakah kamu perempuan Pakistan? Naam, Ana Pakistaniah. iya, saya perempuan Pakistan. Wa majnsiyatuki anti. Diganti kasrah, diganti kasrah. Wa majnsiyatuki anti? Kamu warga negara mana? Ya. Ana Turkiyah. Mohon maaf, kamu berkebangsaan mana? Warga negara mana? Ana Turkiyah. Saya perempuan Turki. Ana min Turkiya, saya dari negara Turki. Itu aja perbedaannya. Hanya perbedaan di harkat-harkatnya kaf, awalnya kah kamu laki-laki, ki kamu perempuan. Antah kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Itu saja perbedaannya. Sama jinsiyatun. jinsia artinya berke, berkebangsaan. Contoh misalnya, saya laki-laki Indonesia. Ana min Indonesia. Saya dari negara Indonesia. Ana Indonesia, saya orang Indonesia. Seorang perempuan datang misalnya, Ismi Khadijah. Nama saya Khadijah. Ana min Indonesia, saya dari negara Indonesia. Ana Indonesia, saya perempuan Indonesia. Sahabat Tafi TV yang Allah. Subhanallah, indah sekali bahasa Arab kalau kita belajar, mudah sekali. Hanya beberapa kalimat di depan, dua model percakapan, ketika sahabat Tafi TV membuka Al-Quran, pasti akan menemukan di antara kalimat-kalimat ini. Ada di antara kalimat di depan yang ada dalam Al-Quran. Oh iya, pelajar belajar bahasa Arab di Tafi TV, ada min, min dari berarti ini. Ada antah, wah subhanallah. Insya Allah kalimat bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran pasti akan kita temukan. Maka dari itu sahabat Tafi TV, ayo jangan pernah bosan belajar, jangan pernah bosan belajar bahasa Arab. Karena hal itu insya Allah akan menambah wawasan kita semua ketika membuka Al-Quran. Gak usah malu, dulu ketika saya berada di Timur Tengah, kebetulan Allah kasih, amat, kasih, kasih kesempatan untuk belajar di Timur Tengah. Di hari pertama, baru dua hari, baru berdua hari tinggal di saat itu kami saat di Kairo, ada yang teriak dari luar, full, full, Orang Indonesia biasa manggil nama kalau saya full full, kalau Ali Ali, kalau Zainuddin Udin, ya kan? Tapi kalau orang Arab memanggil nama lengkap. Ini pagi-pagi ada yang manggil full full, wah ada yang tahu nama saya nih. Saya bertanya sama kakak kelas saya siapa yang manggil nama saya? Buka aja tuh insya Allah teman kamu. Ternyata di luar ada orang Mesir bawa nampan yang gede, bawa kayak pancing gede. Ternyata itu nama sebuah makanan, sejenis kacang namanya full yang direbus berjam-jam itu menjadi makanan orang Mesir. Di roti itu di, dicelupin dengan full, dimakan subhanallah mantap rasanya. Ternyata full nama sebuah makanan. Saat itu saya berpikir, wah baru dua hari di Kairo ternyata banyak orang yang kenal saya. Manggil-manggil ternyata ketika dibuka bukan orang Indonesia tapi penjual makanan. Subhanallah. Jauh gak usah malu, gak usah malu untuk belajar. Baik sahabat TV TV, demikian mungkin yang dapat Ustadz sampaikan, jangan pernah bosan belajar bahasa Arab. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.